Halo kawan, selamat pagi. Nah, ini kebetulan videonya kita bikin udah dini hari kawan ya, jadi saya bilang selamat pagi aja. Dan juga selamat Lebaran ya, minal aidin wal faizin bagi yang merayakan. Nah, kebetulan ini masih Lebaran ketiga nih kawan, kita udah proses mosan dari ini di Singapura. Nah, dan ini ya, saya bikin video ini sedikit menjelaskan bagaimana tentang pelabuhan di Singapura itu kalau malam hari bagaimana sih gitu. Nah, beginilah dia. Di Singapura itu pelabuhan itu kayaknya tidak ada istirahatnya kawan. Nonstop dia 24 jam. Nah, ini kebetulan kita ini lewat dari pelabuhan kontainer di daerah Tuas ini. Nah, kalau kita kan tempat sandarnya masih ke ujung sana, paling ujung dekat Keppel sana. Nah, jurong-jurong terminal. Nah, inilah ini yang kita lewat sekarang ini masih daerah Tuas pelabuhan kontainer ini. Kalau kawan-kawan tahu apa ini tempat wisata yang di apa ini Universal. Nah, dekat ini pelabuhan ini dekat dengan Universal, Universal sama apa ini satu lagi Harbour Prone. Nah, itu pelabuhan yang Batam Singapura di sini nih tempatnya nih. Harbour Prone namanya. Apa nah, sini nih di ujung pelabuhan kontainer ini nih tempat pelabuhannya. Dan ini nih yang sandar di sini nih kapal-kapal raksasa ini kawan, kapal-kapal besar ini. Super-super kontainer semua yang ada di sini nih. Ya namanya daerah arah maju ya, beginilah dia modelnya. Bergerak terus, sepertinya tidak ada hari istirahatnya nih, 24 jam nonstop. Ya semoga aja negara kita bisa seperti ini ya nanti ke depannya. Moga-moga nanti Indonesia itu ada perubahan lah, setidaknya bisa mengikuti lah bagaimana Singapura kota kecil ya kan bisa berkembang begini. Pelabuhan ini apa pelabuhannya ini bisa dikatakan apa kalau dibandingkan dengan di kita mungkin lebih besar di Tanjung Priok kawan. Tetapi itu anehnya di sini kapal-kapal super gede sekali pun bisa masuk. Nah, sementara di Tanjung Priok kayaknya kapal yang bobot 100 ribu ton aja udah nggak bisa masuk kawan. Tinggal di bui luar aja dia engkernya, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, itulah bedanya sedikit. Nah, kalau di sini kapal-kapal super tanker yang 300 ribu ton pun bisa masuk ke dalam kawan. Nah, itulah kelebihannya Singapura ini, kota kecil, pelabuhan, semua kotanya ini dikelilingi pelabuhan ini kalau Singapura ini. Kalau kita mulai dari Marina terus ke Bondi, balik ke daerah apa, Pasir Gudang sana, kan ini keliling ini. Semua pelabuhan itu kawan, keliling pelabuhan dia. Jadi memang Singapura ini bisa dikatakan kota pelabuhan. Nah, oke lah kawannya, semoga teman-teman bisa terhibur. Nah, ini kita udah mulai proses mau sandar ini. Si harbor tacknya udah mendekat ini. Nah, saya juga akan ikut standby. Ya, semoga teman-teman bisa terhibur ya kan. Dan jangan lupa di sub ya, jangan lupa di sub. Tekan loncengnya. Oke, thank you. Sampai ketemu kembali.